Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita dengan kita berdua di sini di channel Heria 9. Sobat YouTube, apa kabar? Gimana anda berapa kita berada? Kali ini kita akan mereview lagi dari seputar tembakau. Ya, di sini kita akan mereview dari tembakau merek Barat Taste kembali. Ya, kali ini aromanya Bubblegum Ice. Ya, kurang jelas ya warnanya pink. Ini Bubblegum Ice ini. Permen karet, ya. Yes. Assalamualaikum. Ini masih saja. Kenapa harus barang, Bang? Ya, karena kita suka yang barang, ya. Ya. Ini juga kita pakai mampir barang juga supaya rasanya lebih menyatu dan lebih mantap. Mantap jiwa. Oke, ya usah lama-lama. Ini barang masih saja, langsung kita eksekusi. Gaskan. Gaskan. Belum ganti nih guys, dari episode yang kemarin-kemarin belum ganti. Jadi kita masih setia dengan kemarin. Dengan guntingnya ini selalu setia ya. Belum digantinya guys. Tuh, nanti ntar guys, tunggu 1000 baru diganti. Cari sini apa gunting second? Nah, aduh. Tuh, gimana aromanya? Memang benar-benar ini rasanya permen karet. Permen karet yang gimana, Bang? Permen karet yang aku dari sini aja udah tahu, Bang, permen karet yang gimana. Ya, permen karet Bubblegum itu lah, iya. Permen karet mana sini? Nah, kalau mau tahu permen karet yang bulat-bulat. Yang dulu zaman SD dulu, Bang. Yang dulu zaman SD dulu beli yang 500 dah. Itu ada tulisannya Yosat ya. Bukan mah yang ada yang bulat-bulat dulu di SD beli 500 dapat warna-warna biru, warna merah. Heeh, persis. Persis. Nah, seperti biasa lah kalau tembakau barat ya. Ini tembak. Ya, agak kuningan. Agak kuningan benar. Rasanya dari tembakaunya aja tapi manis. Rasanya enak gitu. Manis rasa tembakaunya. Boleh dimakan ini? Boleh kalau sudah dimakan. Mungkin rasa permen karet enak banget ya. Dari aromanya permen karet. Nah, sekarang kita coba rasanya dulu. Iya. Apakah seperti rasa permen karet? Iya. Seperti biasa ditemani es, mending es, mending aja es. Yuk,
Kita eksklusi. Jangan bosan-bosan melihat kami berdua di sini ya. Kayaknya ini enak ini bang, dari aromanya aja wah asik ini. Ini rasanya kembali ke zaman dulu ya. Kita mengingatkan zaman SD. Kalau beli 500 dapat 3. Sekarang sudah langka mau cari yang mungkin langka itu bang. Kalau komentarnya sudah bermacam-macam. Ya seperti biasa di tangan. Aduh ini makronya ini agak besar-besar ini. Kita coba rasanya cuy, dari kemarin episode kemarin gunting ya Allah, lu gunting selalu setia menemani setiap konten-konten yang ada. Iya, nunggu subscribe 1000 baru diganti second, baru kita ganti gunting baru. Dingin nih, aduh memang benar-benar dingin. Bentuknya es, namanya dingin. Rasa mangga. Persis kayak mangga kemarin, Bang. Mirip ya mangga. Tapi rasa ini untuk rasa pakirnya ini, Bang. Dingin. Cuman ini bedanya ada dinginnya. Dingin min. Jangan pakai yang es. Jangan pakai yang mentol ini. Cuma dingin ini. Mengingatkan masa lalu ini, waktu kecil punya permen karet. Benar bang, ini kayaknya permen karetnya agak tipis-tipis, tapi jadi laras. Kalau soal rasa, mungkin di bagian atas langit-langit sih ada nempel permen karetnya. Kalau menurut saya sih manis sih, manis nggak? Manis ya. Manis. Waktunya juga sudah manis, tambah manis ini. Manis, asik. Bagi yang hobi mentol ya ini bang. Kalau yang hobi mentol, aduh dingin kali. Bandingkan sama yang lain-lain, mungkin ini lewat dingin mungkin. Ya. Kalau saya sih enak permen karetnya ada sih dikit-dikit tipis-tipis tapi enak sih bagi yang mau mentol lagi. Ini kalau pakai yang papir barat ini manis tidak ya? Tidak manis ya. Ini apa manis. Kayaknya ini kalau habis banyak kayaknya enak juga. Mungkin
yang ini bisa enak gimana? Tapi kalau soal aroma, wes nggak salah coy, serius coy. Kalau soal aroma, rasanya ini tembakau nya ini mau dimakan, tapi kalau pas dijadiin intro ini kayaknya enak dong ya. Enak, benar enak. Karena ini yang kalian rasakan ya. Ya. Beda dengan yang mangga mid ex yang kemarin. Oh, yang mangga mid ex kemarin enak gitu. Sama dengan yang medisa kemarin bang ya. Tapi itu nggak terlalu enak, ini mungkin enak karena lewat manis itu ya, bang. Okay. Lewat manis terus dinginnya terlalu dingin. Ya sama lah kayak permen karet yang macam kayak ekstra gitu ya, klereng-klereng gitu. Klereng, seperti klereng. Kalau warna-warni ya, ada warna kuning, warna biru, warna hijau, di langit yang biru. Itu kalau hijau kan. Tapi ini persis kayak rokok ese. Orang-orang kata ya, rasa-rasa ese ceng gitulah. Tapi kalau yang hobi ese ceng, mungkin ini cocok. Hobi mental. Ini dipakai kan apa pakai ya. Yang barak ini juga manisnya enak banget. Benar. Ininya tembakau sudah manis, ininya juga pabriknya manis. Orangnya juga manis. Orangnya manis tambah enak lama. Enak. Kalau orangnya nggak enak dipandang ya. Kalau rokoknya rasanya enak. Tapi kalau orang yang manis itu kan enak. Asik. Ini persis kayak seceng. Kalau biang seceng boleh rekomen ini bagus. Hobi yang manis-manis ya ini cocok. Persis. Bagi yang hobi mental atau hobi manis, ini rekomen. Manisnya terlalu manis. Permen karetnya juga terasa permen karet. Jadi kalian para pecinta tembakau premium, jika kalian ingin yang rasanya manis, yang suka manis-manis ya, bubble gum ini yang di sini rekomend ya. Benar. Rasa manisnya dapat banget. Apalagi kalau kalian perpaduannya dengan barak, barak yang nambah manis. Akhirnya barak nambah manis. Tapi kalau soal tembakau lain-lain mah, mungkin soal tembakau barak memang jos mah. Ya, kalau dari merek barak ini memang aroma soal manis ini rasa boleh diadu lah sama barak sama yang lain. Ya, aromanya juga mantap. Boleh lah yang produk-produk barak boleh komen-komen gitu. Inilah hubungin kita. Punya rekomen ini dari barak tester ini sejauh ini ya. Sebanyak yang kita review kemarin dari barak pokoknya rekomen barak. Hanya saja beda-beda rasanya aja ya. Mana yang ada yang pas, ada yang enggak. Benar, ada yang memang benar bang. Apa rasa itu tuh mungkin ada yang terlalu tipis, ada yang terlalu lekat gitu kan. Rasa misalnya kayak rasa mangga kemarin tuh terasa mangga. Tapi enak gitu. Berry, kan? Ada rasanya nggak bakal inilah merugikan. Pokoknya buat kalian yang suka permen karet dan suka yang rasa manis untuk lidah lidah yang baik, ini rekomend cocok untuk manis. Yang suka manis bubble gum ini dari merek Barak Tester ya. Mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga kalian suka dan ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share yang sebanyak banyaknya agar kami semakin semangat membuat konten-konten yang kalian request-requestkan untuk selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, lambang kakak.